Selamat datang kembali dengan kita tim Backroom. Di sini ada gua. Ada tuh, Regi yang sakit paling semangat sendiri tuh. Pertama. Ada Regi, ada Api berangkat di sini ya. Akan bermain nih. Habis pakai counter pen di sini. Aduh. Sekarang kita ada di Cubicle Garden ya. Game apa dulu? Oh iya, sorry, gue lupa. Kita balik dengan Boomen ya. Ke Boomen. Menjadi maling lagi. Ya, eh. Sekarang kita teliti nih ya, teliti ya. Ya, karena dari kemarin-kemarin Apip kurang teliti masalah nih. Betul. Apip ini nih. Sakit terus ya Apip ya berarti ya. Udah 3 hari ya sakit ya berarti ya. Jangan dong. Amit. Mau soalnya besok mau ngapain Pip emang? Kita mau nyanyi. Nyanyi. Ya, gimana ya? Terima kasih Regi sapuannya. Disapuin. Ya udah langsung aja kali ya. Let's go. Dari map baru dulu. Lagi. Let's go. Map baru Cubicle Garden. Emang enggak dari Heart Insane Nightmare itu. Ya? Waduh. Jangan bang. Normal ini dulu. Berarti temen gue masih ngobrol tuh. Iya, apa ini? Oh, temen gue masih ngobrol. Udah gue defend tuh. Defend. 3 menit gak sih? Oke, let's go. Sini bang. Ayo cepat. Sebelum monsternya hidup. Kita harus mencari 8 item. Aku udah dapat 1. Ada piano ya di sini. Loh. Aduh, kok udah kedip-kedip? Bang. Di obok. Weh, ampun ini jadi mati kocak. Kenapa? Aduh, susah amat ini. Oh, ini rumahnya kayak di pecah-pecah. Ih, rumahnya ya. Banyak kucingnya. Dapat laptop gua. Kembali lagi ke lab. Gua dapat art painting, Weh, gua dapat combo box. Dapat fast juga. Weh, banyak banget yang di sini. Dapat. Udah. Apaan tuh? Ayo. Tahu. Apa tuh? Belum guys. Aduh, Apip ngelewati ratu item. Aduh. Kenapa tuh? Apa tuh? Apaan? Ada tangan. Oh my god. Oh my god, dia keluar. Terbuka. Itu kebuka sendiri. Ngebling. Gua ngebling nih. Ada setan di sini. Bentar ya. Ini dapat gitar. Ada setan di sini. Sini ya. Sebentar. Duit. Dapat buku, one item lagi guys. Fancy one di itu gak sih? Dapur gak sih? Dapur. Dapur gak sih? Aduh, mana dapur? Biar seru. Aduh, di si ini lagi. Yang gua nyalain lagi. Kita lawan. Apa tuh? Itu yang loh, kok sini lagi? Menghilang dan terbang. Fancy Wine, di mana kamu? Wah, sumpah. Poro outret, kabur dulu. Wah, gua yang kena dong, bener-bener. Sisa satu item lagi di dapur. Mapnya gua belum biasa soalnya, aduh. Ya enggak apa-apa. Dapur mana sih dapur? Nah ini nih harusnya dapur nih. Terbangkanlah. Mana dia? Ini loh. Ai. Ini loh. Di mana di sini musuh fancy wine? Ini loh. Ini botol banyak banget. Ini loh. Nah. Ini. Ini bukan sih guys. Harusnya yang ini ya. In the kitchen ini loh. Guys. Come on. This is the fancy wine. Gak ada suara gua. Tadi enggak ada. Halo. Dapat. Nah, tuh udah tuh dapat tuh. Di bawah sini. Cabut. Apple jangan. Hara. Oh, jadi ada kayak impostor ya. Itu kan 3 menit doang bener kan? Bentar ya. Ayo, let's go. Heran sama Apple ya. Apple tuh selalu kalau udah keluar, dia keluar ya. Pintunya tutup. Itu lu. Mapnya pilih dulu. Itu lu sih, guys. Benar.
Orang lagi emang, panik. Emang butuh ya. challenge. Ya gue lagi panik sih, body blocking sama Apit. Nah kan, apa itu? Itu posisinya udah lagi panik banget, Rek. Gue juga ngeliat, gue langsung ayo. Balik kanan. Apa impostornya berarti? Regi yang berarti di tengah, berarti itu Regi. Gue ya. Gue harus di pintu. Apit mah aja kontenin gue sebenernya, Rek. Dia nungguin di depan pintu, tapi lu yang diterkam duluan. Kayak gitu ya. Bener kan, siapa impostornya, bro? Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gue tau Apit nunggu tadi, padahal lampu mati. Nah kan, udah tau gue. Ayo naik cepet. Ayo, let's go. Harto ayo, mode, let's go. Harto mode. Speedrun. Iya dong, udah jago. Jago banget, itu nightmare. Tapi kalau 2 setan di tempat kecil susah banget sih kayaknya. Aduh. Ayo, let's go. Iya kan. Kalau 2 setan dulu. Gimana ya di tempat kecil gini ya? Langsung cek. Cek and recheck. Aduh, gak ada lagi. Cari kunci guys, cari kunci. Ada kunci sekarang? Buat side door. As bang. Oke, biarin mereka di situ. Ini udah dicek belum? Cek yang bener nih. Kita takutnya. Nah kan, gak diambil nih. Aduh, siapa sih yang gak ngambil-ngambil item nih? Oke. Labu, gak ada. Siapa yang kesini nih? Harusnya ini untuk ke belakang, oke. Aku mendapatkan kamera. One of the camera. Oke. Oh, di sini breakernya. Oke, siap. Waduh, dia lagi nih. Nah, lo. Weh, kok gua? Aduh. Weh. Ada. Weh, lari, coy. Rek, lu gak ada suara, Rek, biasanya. Lari! Lu baru bilang gak ada suara. Apa sih? Ada apa tuh? Yang dari gelap, yang gelap. Yang gelap? Iya, kalau gak ada lampu, dia ngejar terus. Harus ada lampu. Wah, Apip mati. Temen gue ada pada masuk lagi. Apip meninggoy. Regi, gue mau unmute dulu. Oh iya, maaf. Waduh. Aku ikutan, bang. Lu lagi nge-mute ya? Aduh. Lu hidup tuh. Hidup ya? Iya. Gue hidup. Unmute. Nyalain dulu nih, Pip. Breakernya. Gara-gara gak fokus gua sama Apip. Ada berapa lagi sih? Gitar, laptop. Awas. Air panas. Gitar, laptop, painting, telepon. Oke, kita bantu cari ya. Gitar, laptop, painting. Mana gitar? Gitar ada di mana? Di mana? Wah, aku hidup. Aku meledak. Buset. Wey, aku hidup. Ah, kenapa lagi nih? Awas tiba-tiba nih. Di sini mungkin di sini. Iya, lu di lampu lu. Telepon belum. Harus painting masa kelihatan yeah. Sih di sini. Kok dimatiin? Aduh. Dia di sini lagi. Oh no. Bang, sudahlah, bang. Nih, teman-teman gua pada ngeliatin doang lagi. Enggak, itu Regi beneran. Enggak, ada satu lagi. Wah, dimatiin. Dimatiin dia ya. Ini di sini enggak ada sih? Kita selalu lari di sini loh. Gede sih, harusnya ada nih. Telepon. Telepon biasa. Telepon, laptop sama gitar, gampang banget harusnya. Waduh.
Harusnya gampang nih guys. Gampang untuk terlihat. Telepon, large painting, gimana? Maju. Itu, awas. Aduh, gue mati dah. Aman. Ini dia. Itu bukan gue. Itu bukan gue. Itu bukan gue juga. Lari ya. Si Apip yang bikin mati. Parah banget Apip. Gue udah tahu. Pasti Apip bermasalah. Selalu Apip emang. Bener-bener nih orang ya. Itu gue sendirian lagi dikejar ya kan. Aduh. Hans gimana ya? Hans gak ada batang hidungnya nih. Kemana lagi? Ini painting bukan sih? Bukan siapa lagi. Siapa nih? Gimana Rek? Derek? Gak tahu. Harus cari gitar sama painting. Kenapa lagi tuh teriak tuh? Tadi 3 menit. Udah jumawa aja nih teman-teman gue 3 menit nih. Sekarang mana ada 3 menit? Tuh dapat laptop tuh satu tuh. Ayo. Laptop, sisa large painting, telepon. Aduh. Dia ini guys, lari dulu gak sih? Cari. Gua. Gua udah dapat. Gua udah dapat laptop tadi. Telepon, akustik gitar, large painting. Masa large paintingnya enggak ketemu sih? Di halaman enggak sih? Di halaman enggak sih? Oh, pun meninggoy. Lampunya kok nyala semua sih? Ini tadi gua dari sini nih. Mana akustik gitar? Awas, kiri lu. Awas. Dan dimatiin. Oke. Lagi nyari akustik gitar, Bang. Gitar udah Rek. Gitar udah Rek. Ini apa nih? Apa nama ini? Epun nyala. Epun nyala lagi ya. Dimatiin. Benar. Terus, nyalain apa? Lu paling depan nyalain lampu, woy. Awas, woy! Awas! Waduh. Bener-bener, Apip. Kenapa tuh? Di body blocking. Si Epun gak mati. Epun gak hidup. Ini palsu. Epun belum hidup. Okay. Baru pertama kali gue denger gitu. Gue lagi dikejar di belakangnya dia. Oh, udah tuh. Kabur, guys. Guys, kabur guys. Udah. Ketutup lagi gua. Bener-bener. Iya. Regi pernah teriak loh. Parah banget loh Regi. Bener-bener teriak pertama kali gua denger loh. Bener-bener. Apip ini lagi lari ke depan ya. Tiba-tiba dia muter balik terus body blocking. Ini kah yang dirasakan Epun? Iya, betul. Enggak ya, parah tadi gue lagi takutin Epun. Gue dijadiin ya. Konten juga nih, parah banget. Makanya, parah banget Rek. Si Epun tadi lagi kabur, tiba-tiba setan emang di depan dia. Iya, gue kabur dari Hans, tiba-tiba setan dari belakang gue nerekam gue. Mati lagi dong. Ada berapa depan pintu. Tadi siapa yang gue hidupin terakhir, FVG, Totem? Epun. Belum nyampe. Food Dolls-nya Nian tadi yang buat nyari barang, gue liatnya. Ini dia nih. Ternyata yang kecil lebih seru ya. Lebih susah buat kabur masalahnya. Iya, lebih satu-satu ya. Apalagi ada player condition-nya itu loh. Iya, jadi challenge ya. Apip ini bener-bener dah. Gak bisa dibaca pergerakannya dia. Muter balik. Monster serem banget sih ini sih. Tadi lu ngomong gini ya. Di tempat kecil ini susah banget sih.
Dip, lu paling depan. Ayo itu nyalain lampunya. Oke, gue nyalain lampu. Gua mana ada? Lagi ada di halaman nyalain lampu. Gimana caranya di halaman nyalain lampu? Mulai pun, mulai pun. Mulai kena kan, Regi kan? Mulai pun. Mulai kena dia. Nggak gua doang, guys. Regi juga. Ayo. Milover sama Piper. Kesel dia juga. Bener-bener ya maaf ya orang ini nih. Ayo, ayo. Jauh-jauh deh gua mapip dia. Ayo, ini aduh, kepencet lagi gua. Langsung dapat banyak item gue. Udah langsung. Tuh, udah dapat banyak banget tuh gua tuh. Mantep enggak nih? Dimatiin tuh. Aduh. Kok ada suara nangis? Enggak tahu. Suara nangis, guys, suara nangis. Berarti jangan ditatap ini, jangan ditatap. Eh, enggak sih? Benar. Ini ada FVG lagi nih. Ini nangis. Cok. Kayaknya iya. Oh, hantu baru. Boleh ditatap kayaknya yang ini. Cewek. Gua balas. Gua balas. Gua balas. Ayo lo. Di luar. Wah, di belakang gua udah gua duga. Gua mau keluar loh, dihalangin. Bener-bener. Gua dapet item paling banyak loh, guys. Tadi awal-awal langsung banyak banget item yang gua ambil. Tapi tunggu dulu, gue mau lihat hantunya sih. Kali ini kita mendapatkan hantu yang berbeda ya. Aduh, yaudah yuk, ayo. Mana tadi yang nangis? Hantu situ, hantu. Mana dia? Oh ini. Buset, cepet banget. Tuh. Katanya jangan dilihat. Dia nangis. Oh, sas. Pergi. Ya, di lampu aja udah di situ tuh. Iya, kalau di lampu. Dia bisa nembus tembok, bro. Ngeri sih, yang ini ngeri sih. Yang ini ngeri sih. Dia cepet banget. Dia cepet banget. Yang ini ngeri banget. Cepet banget dia. Dapat blue replica apa tadi yang dapat gua atau apa? Tapi ini berisik banget dianya. Mati lampu enggak tuh? Good luck tuh siapapun. Gua ikutin dari belakang. Oke. Okay. Harusnya FVG gue tadi di sekitar sini nih. Tadi gue ngeliat FVG gue, guys. As. Mundur. Oh, ini FVG buat ini. Buat clue. Yang di sini belum kelar nih. Yes, dapat thumbnail. Masuk lagi dia. Nyala gua teriak, kalau nyala gua teriak. Ududol gua mana ya? Sabar, belum. Belum. Waduh. Gua dihidupkan. Oke. Aku hidup, teman-teman. Mending gue pergi. Weh, yang bener lah. Masa dia bisa wall hack? Bang. Ya emang memang ada di sini. Gantian. Sumpah. Ini guys. Rek, suara lu enggak ada, Rek. Rek. Oke. Dapat satu, perk. Jebun monyet banget bener. Depan.
Enggak ya lu. Gua jagain lu. Gabur guys. Dia ngejar Hans. Ah, udah mati Hans. Udah. Sepun-sepun ini semuanya bener-bener gue kabur. Udah mana? Sepun ini ke body block mulu lo, kambing. Emang lu kagak? Bener-bener. Emang lu kagak? Nih, gue dapet budinya, Hans. Oke. Harus cepet cuy, harus cepet. Ini insane sih. Kayak yang cewek ini sih jadi beneran insane nih. Ayo. Cepet. Gue pokoknya dengerin aja. Ah, Apip lagi, Apip. Apip guys, Apip. Nyari ini. Nyari apa lu? Apip guys, Apip. Wah. Apip yang selalu matiin black lampu. Oi, kenapa? Black laptop, antik telepon. Kamera. Masih siapa niat? Kamera masa enggak di sini? Ini antik telepon. Dapat. Mati kah dia? Awas. Gua dapat black laptop, headphone. Apa sih? Apip mati. Ya ampun. Ini berdua adu mekanik buat sama-sama mati, yang mana lebih dulu nih? Bener. Ayo, suka ngalang-ngalangin orang lu ya? Hah? Mati lu sekarang lu ya? Weh, gua nggak tahu dia dari mana guys. Ini berarti nggak boleh di satu tempat doang, harus jalan terus ya. Adakah yang bersamaku? Oh nggak ada. Oke, gua for good teman-teman sudah meninggo ya. Ini sih serem banget. Yang hantu ini sih serem banget. Padahal tersisa kamera loh, satu biji loh. Kamera satu lagi. Matiin aja terus tuh. Kita lihat ya guys, kamera satu biji di mana. Kamera satu biji lagi. Siapa yang nyalain lampu sembarangan tuh di tengah-tengah sana tuh? Mereka kesana tuh. Ya pasti di sini nih mereka nih. Tempat aman doang nih. Tuh, satu item lagi, bro. Kamera. Temen gua meninggal. Hans meninggal. Ya, bener-bener. Dia lupa matiin lampu mulu, dimatiin mulu dah. Apip itu emang begitu, Apip. Kita damai. Ini kan tinggal satu nih ya. Damai ya. Damai ya. Gara-gara lu. Sumpah apa gara-gara lu. Asli. Asli ya. Nih Apip nih, Apip nih. Kita damai ya. Kita nunggu di semenit nih. Gua tahu tempatnya di mana ya, Pip ya. Tunggu dulu ya. Kita stay in the light, Pip. Stay in the light. Semenit. Ya mungkin 30 detikan lagi lah. Bener-bener emang ya, orang okay. Ini jangan ditutup, buka aja. Jadi tutup. Gua tahu. Bener-bener ya. Sabar. Lihat tuh gameplaynya Apip tuh ya, di belakangnya iPhone terus tuh. Dia nangisnya dari mana? Biar gua tahu kaburnya kemana kita. Bener-bener ya Apip ini nih. Dia datang tuh. Bookshelf. Ayo lo, bookshelf mana lo? Di dekat garden. Ayo jalan garden. Garden sini. Sisa kamera ya? Iya, sisa kamera doang. Bookshelf. Ini bookshelf. Bukan. Ngapain dia? Udah tuh, udah beres. Si Epun yang nemuin, si Apip bener-bener dah. Selamat duluan dia. Aduh, Apip. Bener-bener.
Bener-bener apa memang? Kok gua lagi? Dimatiin mulu. Lampunya dimatiin. Lampu lu mainin lampu mulu. Iya. Apa benar-benar lu? Dung 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 dung. Dia nyalain terus dia matiin sendiri tau gak sih? Bener-bener. Mainin lampu mulu. Orang yang berbutuh lampu jadi nggak dapet. Apa yang gua maafin? Sumpah dah. Iya, belum matiin lampunya jedung. Belum matiin jedung. Gua 3 kali ngelihat Apip benar-benar nyamperin steker tuh teh. Mati tuh lampu jedung. Capek banget. Lagi merah. Capek banget dong Apip. Tapi GG enggak sampai setengah jam, coy. Kita udah kelar. Iya. Mau coba kah? Mau coba kah? Ya boleh. Kalau mau coba ayo. Duit kalian berapa? Gua 367. Sama. Udah beli semua kan kita stage ya? Belum ya? Belum. Masih ada satu lagi ya. Tuh kondo kita belum makan. Oke. Tuh jadi tadi setan baru namanya Ghost Girl. Iya. Itu paling serem. Banget sih. Itu serem. Ya itu cepet banget sih itu. Itu kalau di large space kayaknya meninggal ya kita ya. Katanya Ghost Girl ini sangat berbahaya ketika mati lampu. Iya. Iya emang. Dimainin sama dia. Ketika mati lampu dia selalu tahu kita di mana. Gitu makanya dia nyamperin dulu ya. Ayo guys, ini gimana nih? Ini mau open Discord atau gimana nih? Ini open Discord aja gak sih? Ini open Discord sih. Ya boleh dah. Kita gak ada hint masalah, gak ada helper doll juga masalahnya. Ayo. Oke. Ready ya? Berapa item life ini? Belum tahu ya? One life ya. I don't know. Max item max, tulisannya. Tulisannya sih max sih. Waduh. Coba kita tes. Maxnya berapa ini? 30 maxnya nih. Banyak. Kayaknya rungkat sih ini, enggak ada hint. Ya, selama Apip kagak menjebak kita sih kita enggak rungkat. ayo guys, cepat. Guys. Ini enggak ada lampu kan? Ada oh. satu. Headphone. TV. Ah, ada, Mimik. Udah lampu. Ya. Kabur dong. Mati gua. Gua mati. Diam di tempat, kabur dong. Nyangkut di apip. Tau gak sih? Epun body block gua, sumpah. Sumpah. Lah, ini? Sumpah. Ya. Kok mati semua? Gak sampai semenit. Aduh. Bun. Mama di belakang tuh tadi. Nih, gue tahu ya. Itu tuh ada pintu sama kursi. Gua di tengah-tengah, lu yang dekat pintu. Gua enggak bisa gerak ke depan, Bun. Coba kalian penonton lihat di perspektif gua, siapa yang dekat pintu tadi? Gua enggak bisa gerak. Tadi gua bisa. Lu bisa, lu bisa tutup pintu. Lu tutup pintu terus buka lagi terus baru kita kabur. Gua mau kabur. Gua enggak bisa maju mundur. Gua nyampe semenit game over. Bener nih. Game over semenit. Asli dah Apip lah. Lagi-lagi lu. Gua. Oni. Oni. Oh. Gede amat tuh suaranya. Oh my god. Oni guys. Weh. Dapat satu guys. Wih, set. Wah, ini dress gua mati. Gua mati juga. Oni sama siapa tuh lagi tuh pun? Sama Scuff. Enggak tahu gua. Scuff. Oh, iya, enggak boleh ngomong ya, enggak boleh gerak ya. Iya. Yeah. Wah, ombo-ombo dia ya. Ketawa. Rek lu sendirian, Rek. Iya, makanya nih. Baru Oni juga dan gua dapat. Wih. Wah, gila. Scuff-nya kencang banget lah dia. Iya, padahal gua enggak gerak. Kok dia bisa tahu ya gua ini ya? Apa dia dengar dari ini gua? Step kali step. Kayaknya step deh, iya. Kenceng banget. Kenceng banget sih. Kalau Oni enggak boleh kelihatan. Enggak ada full. Oh, ada di full. Wah, kenceng banget. Wah, asli sih. Diganggu banget ya getarannya. 30 dol bisa sih, Rek. Segede banget. Kita cari full dol masing-masing yuk. Cari full dol. Ayo, kasih tahu informasi. Bentar ya. Waduh, dia di depan lagi. Ini kalau gue ditabrak sih meninggoy gue langsung. At least bukan bapak. Dia di pintu depan, Rek. Dia udah samperin gue sih tadi. Enggak. Ini di. Bergetar, Rek. Derek. Ini nih lu lihat tuh. Depan gue persis nih. Yang penting lu ngumpet sih, Rek. Dua-duanya harus ngumpet sih nih. Biar enggak kelihatan. Dua-duanya ngumpet.
gempa cuy. Iya, makanya gempa cuy. Ayo, kayaknya nggak ada FVG deh guys. Jadi sekali ada mati, ada kah? Ada. Yang nggak ada tuh helpernya, yang nyari item, gitu-gitu nggak ada. Apa jangan yang voodoo doll itu juga nggak ada, termasuk kah? Iya, voodoo doll kan dia nggak ada. Nggak ada itu kan harusnya. Oh iya deh. No doll helper kan? Wah, dia kenceng banget, astaga. Asli the real coy. Ini yang kenceng scarf banget. Akhirnya kita ngelihat ya yang scarf ternyata. Yeah, ini dua-duanya. Usain Bolt ini Gak ada Rick. Gak ada bener ini. Di depannya gitu. Ini udah 3 kali gue begini. Serem dia, banget tuh. Dia gak lihat ya. Apa gimana sih? Iya. Gak, dia gak bisa lihat. Gue cebol soalnya. Waduh. Iya kayaknya gak ada deh. Mati gue. Iya gak bisa ribet. Wah ente. Sulit ya ternyata ya. Sulit ya. Wow. Lumayan lah. Perkembangan lah. Berapa menit nih? Belum menit nih. Gak ada menitnya. Gak ada sih, gak ada menitnya sih. Bener. Tuh, mau cobain lagi di Nightmare. Nah, selas. Bisa. One more try kali ya. Padahal tadi musuhnya enak loh, gak bebayang-bebayang ya, ya gak sih? Apa tuh ya, bebayang-bebayang? Ayo one more try. Terakhir ya. Gue dari kiri deh. Kayaknya ke kunci deh. Kiri gak bisa. Oh ke kunci. Kita harus ketemu kuncinya dulu. Oke. Gue terobos langsung ke depan kali ya, coba ada cari kunci. Cari kunci. Tadi gue udah langsung dapat kunci tuh. Oke, gini aja deh. Masuk ya. Kamar kanan lagi. Gue langsung ke dapur ya, berarti ya. Ya, oke. Eh, kita nggak usah pakai body collision gak sih? Ini kunci agak bahaya. Kunci dapat satu. Cepet. Oke. Gue langsung sana. Waduh, cewek nggak tuh? Gue nyalain. Ambil TV, jangan lupa TV. Buka pintu aja pokoknya semua. Jangan tutup deh. Oke, buka ya. Serah deh. Alarm tuh. Jangan jongkok. Dia ngelihat kita di gelap. Percuma. Oh iya. Wow. Os. Balik. Weh. Pip lagi nih. Pip, lampu. Dua cewek. Lampu. Bisa nyala. Dua cewek. Setannya dua-dua cewek ya. No. Satu aja ribet loh. No. Dua loh. No, please. Kenapa lu layar lain? Kenapa alarm? Gua nyalain. Gua enggak nyalain. Gua nyalain, sorry. Kenapa alarm di gua? Sos. Ini suara alarm apa ya? Awas. Oh my god. Dua-duanya kejar gue, Bang. Sumpah nih chaos banget. Aduh, itu, kenapa dia udah di sini? Kenapa ada suara alarm sih? Gak tahu bang. Mati. Loh, gue mati. Oh, ketangkep. Oh, kita ketahuan nama. Hah? Pertama kali loh kita. Iya. Kelamaan alarmnya. Oh, kita sematin alarm maling. Tapi gimana caranya? Ada pencetannya sih harusnya sih dekat alarm situ sih pasti. Kok tadi? Mungkin. Wow. Itu tapi cewek. Tapi breaker tetap bisa dinyalain ya? Bisa. Cewek sih GG banget ya. Cewek-cewek sih GG banget. Ceweknya. Berarti tadi kita bukan kalah gara-gara mati ditang. Ketangkep polisi, ya. Pertama kali. Ada alarmnya. Tapi pelajaran ya. Sih. Apa tuh? Jangan dua cewek. Wah, satu aja deh. Ya, satu. Bener, satu aja. Dua ke kiri salah, kanan salah, guys. Di hap deh langsung. Dilep. Gefe. Dua bumen sih. Udah? Luar biasa sih. Kelar kan? Surprisingly, kombinasi bumennya bisa sama ya. Bisa. Jadi unik. Tadi dua mimik, terus dua ini. Tadi dua cewek kan? Dua ghost girl, yeah. Scuff sama Roll sama Scuff sih, serem tuh berdua. Iya. Satu lari cepet, satu ngegempa. GG. Iya. Gak bisa sih sudah. Goyang banget tadi ya. Goyang banget. Goyang banget. Yowes. Seru. Yaudah. Dah, closing. Ayo. Tadi siapa yang ngomong? Yes. Siapa yang beli? Ini punit kan tempat elu. Iya. Ini kan tempat gua. Ya sudah guys, terima kasih guys semua yang sudah nonton episode Bumen ya. Kita enggak bisa melewatkan difficulty nightmare karena terlalu belum, bukan enggak bisa, belum. Kayaknya enggak bisa sih. Enggak bisa. Enggak bisa ya.
Bisa, tadi aja gak nyampe semenit, Pip. Kita buka pintu pertama, ruangan pertama langsung mati semuanya. Ya, gak tahu sih tadi siapa yang di depan pintu ya. Kita lihat nanti. Kalian lihat, guys. Depan pintu yang nyangkut. Siapa yang membuat kita mati rame-rame, guys. Aduh, gue tau depan gue ada dua orang, guys. Tapi gue gak tahu yang mana. Ya sudah, terima kasih semuanya. Jangan lupa di-share dan di-like. Kalian bisa nonton dari perspektifnya Apip yang paling iseng ya di episode ini, yang membuat kita semua mati. Dari Regi, Regi juga udah jadi korban di episode ini. Kalian bisa lihat juga. Hans, dari Hans juga. Hans kayaknya udah jadi korban juga sih kayaknya. Lama. Iya. Oke. Di episode sebelumnya gua. Nah, kan, makanya. Ya, terima kasih semuanya. Bye-bye. Jangan lupa di-share dan di-like. See you in the next video, guys. Thank you. Bye-bye.